Assalamualaikum dan salam satu UMK. Anda bersama saya Ramdan dalam Buletin at Campus edisi Disember. Situasi banjir yang melanda beberapa jajahan di Kelantan turut mengakibatkan Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Kota Pengkalan Cepa turut dinaiki air hampir sedalam 0.6 meter berikutan hujan lebat dan keadaan cuaca buruk di negeri ini. Tinjauan di sekitar kawasan UMK Kampus Kota mendapati kawasan paling terjejas teruk ialah di bangunan utama kampus dan kediaman pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, UMK Kampus Kota turut terlibat dengan banjir yang kini melanda hampir seluruh kawasan strategik di Kelantan. Namun begitu, sebagai persediaan menghadapi banjir, UMK turut bersedia dengan memindahkan barang-barang penting dan memastikan keselamatan semua warganya terpelihara. Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan MPP telah mengambil langkah proaktif dengan memindahkan pelajar di aras bawah kediaman ke aras atas dengan bantuan JPIP. Bersama saya sekarang adalah Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Muhammad Fazil bin Abidin daripada Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Boleh ceritakan sikit tak tentang progres banjir lah di Kampus Kota? Okey, setakat ni kami di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar sedang berusaha untuk membuat pengagihan makanan kerana kami yakin dan percayalah sebab student ni sekarang ni pantai timur pun tutup, mereka sukar untuk mendapatkan makanan. Dan kami bersyukur sebab kami mendapat amaran ini pada semalam lagi. So di peringkat kami, kami cuba mengangkat barang. Angkat barang bukan sahaja sekadar di bahagian asrama, kami cuba angkat barang di bahagian dalam PTD-PTJ lain di dalam kampus. Dan pada hari ini kami bersama Majlis Perwakilan Pelajar yang lain mengclearkan bahagian laman siswa, kanseleri dan terlibat dalam proses pengagihan makanan. Operasi pagi ini kita bermula pada 9 pagi tadi. Kita telah pecah dua fasa. Kita punya mission kita adalah untuk mengeluarkan barang-barang pelajar yang akan pulang ke kampung. Ya. Dan keutamaan diberi kepada keselamatan. Lah. Kalau kita lihat air masih lagi tinggi dan ada sedikit menurun tetapi keadaan masih lagi agak bahaya. Jadi itulah tujuan kita, kita dapat selesaikan urusan ini, urusan operasi ini dan student dah mula kita gerakkan balik kampung. Oleh kerana pada hari semalam ya, kita dah istiharkan cuti semester bermula pada hari ini. Ya. Banjir hanya berlaku di sini kampus saja ya. Tapi di Bacok kadang tidak banjir, tapi masalahnya ada jalan-jalan yang terputus ya. Begitu juga di Jeli. Di Jeli juga tidak ada mengalami banjir. Tetapi jalan accessibility, akses jalan ke Jeli terputus, tapi saya dah dipahamkan hari ini dah mula boleh untuk kenderaan besar. Jadi semalam kita dah hantar supply untuk barang-barang makanan kepada pelajar di Jeli dan ada juga pelajar-pelajar Jeli yang telah keluar, tapi itu saya rasa satu tindakan yang tidak berapa baguslah. Sepatutnya kita nak pastikan semuanya selamat. Itu yang misi utama kita. International Seminar on Entrepreneurship and Business ICEP 2014 telah diadakan selama 2 hari bertempat di Hotel Perdana Kota Baru. Program ini telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Nazmi Muhammad Saleh yang turut hadir sebagai keynote speaker pada program tersebut. Saya rasa program yang diadakan pada hari ini tajuk dia ialah inovasi ya. Saya rasa ini adalah satu tajuk yang penting untuk para akademia dan juga penuntut-penuntut di universiti dan juga mereka-mereka yang berkecimpung dalam sektor swasta bertukar pandangan dan ilmu supaya ia menjadi satu kenyataan dalam budaya kita. Program yang melibatkan hampir 100 orang peserta dari pelbagai negara antaranya Thailand, Bangladesh dan Mexico merupakan satu kejayaan kepada Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. My paper is about, as I said, is a comparative paper whereby I'm going to look into motives, perception, business perception and strategies of both Dr. Muhammad Yunus from Bangladesh who was awarded Nobel Prize 2006. Universiti Malaysia Kelantan UMK telah memperuntukkan sejumlah 22 juta ringgit bagi pembiayaan dana pendidikan sejak tahun 2013 untuk menjalankan kajian penemuan dan penyelidikan berimpak tinggi dengan menghasilkan produk teknologi yang boleh dikomersialkan di peringkat negara dan antarabangsa.
Hal ini telah menarik minat pihak Esro Awani dengan menemubual ahli penyelidik dari Fakulti Industri Asas Tani UMK. Hasil pencapaian pemudayaan bidang penyelidikan UMK ini telah berjaya menghasilkan beberapa produk dan pihak universiti juga menghasilkan beberapa kajian yang telah menggemparkan dunia, iaitu kajian dalam bidang pertanian tentang kehadiran rumpai miang Meksiko yang boleh mengancam kehidupan serta kesihatan manusia. Duta Besar Malaysia di Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Dato' Dr. Awang Adib bin Hussein memberi nasihat kepada penuntut UMK supaya memberi fokus kepada pengajian masing-masing dengan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat kecemerlangan demi membalas jasa baik keluarga. Beliau juga yang merupakan mantan ahli lembaga pengarah universiti menasihatkan para pelajar supaya memanfaatkan masa mereka di universiti dengan belajar bersungguh-sungguh dengan tidak membebitkan diri dengan perkara negatif yang boleh mengganggu dan menjejaskan pengajian mereka di universiti. Pejabat Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi melalui Unit Jaringan Industri dan Komuniti telah menganjurkan program Employability Bootcamp Seri 2 bertempat di Putra Valley, Tanah Merah, Kelantan. Seramai 150 orang pelajar tahun akhir dari Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Universiti Teknologi Jemara, UITM Kampus Kota Baru, Kolej Teknologi Darul Naim, KTD dan Politeknik Kota Baru dilibatkan di dalam program ini. Objektif utama pelaksanaan program ini adalah untuk memberi peluang dan perkongsian ilmu di antara wakil graduan dan industri secara terus. Pengalaman dekat sini memang adventure, memang bermanfaatlah sebagai mahasiswi UMK. Saya berpengalaman dari segi macam mana preparing saya punya resume, macam mana attending proper interview, macam mana saya punya attire, grooming. Selain attending interview, saya juga berpelanggan pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswi universiti lain, pendapat mereka, experience mereka. Sebagai kaum India, saya kena bergaul dengan semua kaum, kena share idea semua. So saya dapat berkawal dengan semua kaum lah. Lagipun saya juga bermanfaat dari segi natural environment sini, semua greeny environment. So saya dapatlah dia punya ekosistem dengan evergreen punya manfaat. Saya daripada wakil UITM. Saya tengok pengalaman saya pada seminar yang dianjurkan oleh UMK sendiri ni, dia sangatlah bermanfaat untuk semua you. Sebab manfaat yang saya dapat kat sini, pertama dari segi mental dan fizikal. Contohnya, dari segi mental fizikal, kita boleh mengenali silaturahim antara universiti-universiti lain. Lepas tu kita dapat bekerjasama antara sama-sama lain dan dapat menimba ilmu bersama-sama. Dan kita dapat setiap orang, dia ada cara mereka sendiri. Jadi kita daripada UU lain, nak belajar daripada UU lain, apa pendapat mereka, apa ilmu mereka yang mereka dapat. Sekian Bulletin at Campus edisi Disember. Jangan lupa saksikan berita-berita menarik di www.umk.edu.my, www.youtube.com/umktvumk dan like Facebook rasmi UMK di www.facebook.com/umk. Warga UMK mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Dato' Profesor Dr. Murtaza bin Muhammad ke UMK dan sekalung penghargaan kepada mantan NAB Chancellor UMK Profesor Dato' Dr. Radwan bin Haji Cik Ros sepanjang menjalankan tugas di UMK. Selamat Tahun Baru dari kami warga kerja UMK TV dan saksikan paparan menarik sepanjang bulan Disember. Penghujung tahun 2014. Penghujung tahun datang lagi, mencoret seribu kenangan abadi yang tidak mungkin dilupakan lagi. Air bah melanda anak negeri, hujan seumpama mengunjuk rasa, meleret sehingga Disember minggu kedua. Di mana-mana air melata, resah orang kampung sudah tidak terkira. Disember 20, air mula naik. Tangga Bradley dan Manik Urai sudah terik. Ke Kota Baru meluncur mudik. 25 Disember,
air kuning susu mula mendabik. 26 Disember, UMK gelisah. Air sudah mula naik menambah-nambah. Habis keparas leher, air menyimbah. Mengharung air, anak-anak UMK bertarung gagah. Segala ruang tidak terkecuali. Resah hati ingin peduli. Bagaimana duduk kisah terjadi. Akhirnya seluruh Kelantan air menenggelami. Bantuan datang berbondong rasa. Alhamdulillah jua kepada Yang Esa. Banyak orang yang ambil cakna. Kepada semua yang terlibat menjadi mangsa. Wahai saudara mara, rakan taulan semua, tolonglah bantu sesama kita agar masa depan kembali sempurna. 31 Disember, air mula surut. Ke kampus PC kami melihat ikut. Astaghfirullah, sahaja yang terkeluar di mulut. Tidak terkata apa, ternganga tiada ayat untuk disebut. Selepas banjir, mula kita bicara. Membersih lumpur, paras paha. Dinding-dinding semua bertanda. Menyaksikan kepunahan harta benda. Esok masih panjang dan lama. Tolonglah seberapa mungkin yang ada. Banjir ini permulaan fikir yang lebih berjiwa. Mengharungi hari-hari yang susah penuh upaya. Kepada Allah kita bergantung harap semua. Kepadanya jualah kita memperihal rasa. Jangan sesekali kita lupa tentang pengajaran bahana. Allah menguji agar kita tidak alpa. Kepada yang hilang segala-gala, ingatlah itu ketentuan Allah jua. Memohonlah kepada Yang Esa agar kehidupan ini di bawah syafaatnya terus dipelihara.